Hai youtuber, selamat datang di saluran berkebun saya, Maknya Benyamin. Pada video kali ini saya mau ngomongin mengenai pot tanaman bunga anggrek saya. Ada sedikitnya 3 jenis pot yang saya gunakan untuk saya memelihara anggrek-anggrek saya di dalam rumah. Yang pertama, pot yang saya gunakan untuk anggrek bulan saya. Sorry ya kalau suara anakku masuk-masuk karena saya sambil gendong si kecil nih, lagi flu dia. Nah, saya pakai pot plastik transparan begini dan saya bolong-bolongi supaya sirkulasi udaranya bagus. Kenapa saya pakai pot transparan begini? Jadi saya bisa tahu, bisa mengenali saat anggreknya sudah butuh air. Kalau untuk anggrek bulan ini masih hijau, akarnya berarti belum butuh air. Ini baru kemarin saya siram. Dan kalau sudah warna abu-abu seperti air akar udara ini yang keluar warnanya abu-abu, dah baru butuh disiram. Tapi maksud saya adalah akar yang di dalam pot ini ya, kalau warnanya udah abu-abu baru bisa disiram kembali. Jadi ini masih gelap, baru kemarin sih ya disiramnya. Nah, yang kedua saya pakai pot plastik juga, tapi ada pot luarnya ini. Ya. Untuk pot bagian dalamnya tidak pas-pasan dengan pot luarnya, jadi masih ada jeda sedikit supaya sirkulasi udara juga bagus. Ini nanti tahun ini saya mau ganti ini potnya, media tanamnya juga. Jadi sejak dibeli belum pernah diganti media tanamnya. Ini anggrek bulan. Ukurannya lebih kecil dari yang ini. Ini waktu saya ulang tahun dapat dari suami saya. Dia nunggu daun yang baru tuh. Nah, jadi ini pot yang ini pot khusus untuk anggrek. Kalau di Jerman biasanya begini tuh, ada jedahnya di bagian bawah itu. Jadi pot dalamnya akan terganjal, tidak langsung kena ke bagian dasarnya. Jadi kalau ada air berlebih bisa tertampung di jeda tersebut, dan kalau misalnya mau pergi-pergi bisa sengaja dibikin air sampai batas tersebut supaya anggreknya tetap bertahan hidup selama kita bepergian liburan, misalnya kalau seminggu atau 10 harian atau 2 minggu. Ini anggrek Cattleya di ruang tamu, baru saya pindahin awal bulan Januari tahun ini. Jadi udah sekitar 3 bulanan di ruang tamu, karena selama 3 tahun terakhir saya selalu taruh si Cattleya ini di kamar tidur. Padahal kamar tidur itu dingin banget deh ya. Anggrek bulan yang suka di tempat yang agak-agak sejuk, selalu Cattleya, baik pagi ataupun malam suka tempat yang hangat. Nah, jadi setelah dipindah udah mulai kelihatan keluar bakal bunganya, tapi sampai proses mekarnya itu bakalan lama banget sih. Nah, balik lagi ke soal pot, saya ini juga pakai pot dalam dan pot luar. Pot dalamnya tuh ya lebih kecil dan luarnya lebih besar. Rencananya saya nanti mau beli hidroton, jadi yang bulatan-bulatan tanah liat. Jadi mau saya taruh di bagian dasar pot luarnya ini supaya ada air sedikit tertinggal, soalnya nanti kalau musim panas bakalan panas banget di Jerman sini. Jadi begitu, ini yang nggak ada jedahnya. Untuk anggrek Cattleya ini kalau mau dibikin di pot transparan juga bisa, karena akar Cattleya itu bisa melakukan fotosintesa juga seperti pada akar anggrek bulan. Dan kalau ada akar dari Cattleya ini keluar juga nggak apa-apa, itu kan sama kayak akar udaranya si anggrek bulan. Sekarang saya ada di kamar mandi. Ini untuk anggrek-anggrek yang tumbuh dengan baik di tempat lembab. Dan di tempat ini khususnya yang suka adalah anggrek sepatu wanita atau Papiopedilum. Nah, di sini ada untuk pot dari plastik dan juga ada pot dari tanah liat. Yang pertama saya mau ngomongin yang pot plastik dulu, kayak begini. Sebenarnya ini pot begini nggak terlalu bagus untuk anggrek, karena anggreknya nggak
mempunyai, jadi pot ini tidak mempunyai bolongan. Di bawahnya memang ada bolongan, tapi di bagian sininya tidak ada. Jadi sirkulasinya nggak terlalu bagus. Itulah mengapa mungkin waktu itu daunnya ada bercak hitamnya. Dan karena di kamar mandi itu lembab, jadi kalau misalkan terlalu banyak disiram, ya bisa membuat daunnya misalnya menjadi tumbuh bintik-bintik hitam. Nah, ini rencananya Lycaster ini saya mau pindahkan ke pot yang kecil karena ini kok saya lihat terlalu besar. Untuk anggrek suka pot yang tidak terlalu besar. Jadi akarnya itu suka melekat satu dengan yang lainnya. Kalau potnya terlalu besar, jadi dia numbuh numbuh akar-akarnya aja yang banyak dan nggak keluar bunganya. Yang kedua untuk pot plastik juga, tapi yang warnanya hitam nih buat anggrek sepatu. Papio pedilum vinicolor udah pernah berbunga tahun lalu, semoga tahun ini berbunga. Ini bekas yang tahun lalu dan nanti kalau berbunga dari sini lagi dari anakannya keluar ya. Nah, untuk Papio pedilum itu jangan pakai pot yang transparan karena nggak seperti akar anggrek bulan atau akar cattleya. Akar Papio pedilum ini tidak bisa melakukan fotosintesa. Jadi kalau akarnya sampai keluar dari bagian bawah begitu, kadang ada yang keluar. Nah, itu segera harus dimasukkan karena kalau kelamaan di luar nanti dia mati. Kemudian pot plastik berikutnya saya pakai untuk teranium, untuk anggrek yang kecil, yang miniatur anggrek ini karena diganti media tanamnya kok malah jadi sekarat. Saya sih masih perlu melakukan pengamatan lebih lanjut karena ganti media tanamnya atau ganti potnya. Sebelumnya saya pakai pot yang terakota, terus saya ganti dengan yang pot plastik. Kalau ini ang young plant Papio pedilum juga. Di bagian bawahnya saya kasih batu-batu supaya terjaga kelembapannya. Nah, pot plastik berikutnya ini untuk anggrek Selonistele. Ini tiap tahun juga berbunga, bunganya cantik deh. Berbunga bisa di musim panas atau di awal musim gugur di bulan September. Nah, saya belum ada rencana memisahkan, biarin aja. Ini masih ada tempat, masih ada space buat anggrek yang numbuh. Kemudian yang terakhir untuk pot yang terbuat dari tanah liat atau clay. Iya, jadi di online shop tersebut saya lihat pot anggrek dari terakota bagus deh, bolong-bolong gitu diukir-ukir bentuk bunga, tapi harganya oh my god, mahal banget. Nah, jadi saya pakainya untuk tiga jenis anggrek young plant. Yang pertama adalah anggrek bulan Celebensis Sulawesi loh. Saya penasaran lihat bunganya dan saya suka anggrek bulan yang daunnya bercorak-corak begini. Karena masih young plant, saya tahu saya mesti punya kesabaran tingkat tinggi sampai melihat bunganya. Jadi ini sudah masuk tahun ketiga, tumbuh dengan baik. Yang berikutnya Cattleya intermedia. Dulu saya pakai pot yang plastik kok daunnya keriput-keriput seperti kurang air. Lalu saya gantilah dengan pot terakota gini dan jadinya bagus kok tumbuhnya. Nah, ini anggrek sepatu juga, Papio pedilum wardii, young plant juga. Dan waktu itu pas 3 tahun lalu saya beli, ini hanya 2 daun, sekarang udah makin besar. Ini di bagian bawah saya pakai batu-batu supaya lembab. Ini juga karena dia haus air melulu deh. Ini juga saya taruh tuh batu-batu ya. Ini kalau lihat dari kemasannya, katanya batu-batu ini khusus untuk media tanam anggrek. Cuma kok saya skeptis ya, saya agak-agak enggak, antara enggak percaya gitu. Soalnya kan biasanya yang saya lihat media tanamnya yang bark begini ya, yang kayu, cacahan kayu pinus. Dan kalau yang bentuk batu-batuan gitu, ceramis namanya. Terus ada juga saya tahun ini mau coba pakai media tanam hidroton. Itu media tanam untuk hidroponik. Nah, saya mau coba pakainya untuk young plant yang ini, yang tiga ini.
Jadi supaya lebih lebih lembab lagi, soalnya nanti kalau musim panas nih bakalan panas banget di Jerman. Dan atau nanti kayak yang ini, bagian bawahnya saya mau pakaiin hidrotonnya. Jadi pot ini saya mau gunakan nanti buat proyek yang lain sih. Oke, itu bar. Jadi sampai di sini dulu ya video saya kali ini mengenai pot untuk tanaman-tanaman anggrek saya yang saya gunakan. Kalau kalian suka dan terbantu dengan video saya, kasih like ya. Dan yang subscribe ke saluran saya, bikin saya bahagia loh. Terima kasih telah menonton dan salam hijau selalu.